Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah penghasil sayur mayur ini berada di selingkaran danau di atas, danau di bawah, dan danau Talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini menjadi daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Sekaligus daerah ini adalah daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Seperti biasa, ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Khusus informasi harga bawang merah adalah harga jual oncu bawang. Dan kalau ibu bapak ingin bertransaksi bawang merah dengan oncu bawang, insya Allah oncu bawang amanah. Serta sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur Nagarinya Lahan Panjang, yang pasar ini juga berada di tapian atau di pinggir danau di atas. Mari kita mulai informasinya ibu bapak satu persatu. Kita mulai dari bunga bawang atau tombak bawang, Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai, Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilo. Seledri atau daun sup, Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur pangsit Rp1.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Sayur pahit Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur sawi Rp80.000 sampai Rp100.000 per karung. Sayur selada Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Lobak putih atau kol bulat Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Buncis Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Kacang roti Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Kacang inul Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Tomat Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Tomat hijau Rp1.000 per kilo. Terong Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo.
Japan atau Siam 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Jagung 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Labu atau kundua 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Baik ibu bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Kita lanjutkan informasinya ibu bapak, cabai rawit 43.000 sampai 45.000 rupiah per kilo. Cabai hijau 25.000 sampai 28.000 rupiah per kilo. Cabai merah 34.000 sampai 37.000 rupiah per kilo. Cabai bulat merah besar atau lado taruang 40.000 sampai 43.000 rupiah per kilo. Wortel 9.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Kentang 14.000 sampai 15.000 rupiah per kilo. Kentang merah 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilo. Ubi jalar atau ubi pelo 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Ubi ungu atau ubi jalar ungu 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Bondang atau keladi 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Super 20.000 sampai 21.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Jumbo 22.000 sampai 23.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus 10.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus 14.000 rupiah per kilo.
Bawang merah ukuran menengah kasar Rp15.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp16.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp19.000 sampai Rp20.000 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp21.000 sampai Rp22.000 per kilo. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita ingatkan, khusus informasi harga bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Kita cukupkan sampai di sini informasinya Ibu Bapak, silakan disaksikan videonya sampai akhir. Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.